Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai Mama, Papa ada Mama baru ya? Jomlah kita jumpa Papa. Berang Sarah ditanya begini. Siapa yang tanya macam tu? Jom kita tengok cerita sebenar. Pelakon puteri Sarah Liana terkedu apabila anak lelakinya tiba-tiba bertanya sama ada bapanya Syamsul Yusof sudah berkahwin lain serta punca mengapa pengarah berkenaan sudah lama tidak pulang ke rumah. Puteri Sarah atau Puteri Sarah Liana Mekat Kamarudin 38 berkata dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan Syaiful yang baru berusia 6 tahun itu. Baru balik daripada photoshoot, sampai-sampai rumah Syaiful tanya saya, "Mama, betul ke ayah kahwin lain? Sebab tu ke ayah dah lama tak balik rumah? Kenapa ayah ada orang lain?" Macam mana nak jawab soalan budak umur 6 tahun? Saya terkedu, kata Puteri Sarah Liana. Puteri Sarah berkongsi perkara itu menerusi hantaran yang dimuat naik di Instastory miliknya pada malam Isnin. Dalam pada itu, aktris berkenaan bertanya kepada Syamsul bagaimana dia mahu menjawab soalan anak mereka yang masih tidak tahu apa-apa. Soal Puteri Sarah, adakah Syamsul pernah terfikir jawapan yang mahu diberikan kepada anak-anak mereka sekiranya perkara itu dibangkitkan suatu hari nanti? Jadi kepada lelaki-lelaki yang pentingkan diri sendiri tu, isteri nak kena jawab apa dekat anak kecil ni? Pernah tak kamu terfikir satu hari nanti nak jawab apa dekat anak? Tidak, kamu hanya fikir tentang nafsu, ikut kepala kamu sahaja. Ada terfikir tak kahwin lari dekat siang tu nanti anak tanya nak jawab apa? Ujar Puteri Sarah. Sementara itu, Sarah turut menitip pesan pada kaum lelaki yang memperjuangkan poligami untuk belajar semula agama Islam untuk memikirkan kesan dan akibatnya. Lelaki-lelaki di luar sana sebelum nak perjuangkan konon poligami itu sunnah, belajar balik agama Islam ya dan fikir apa akibatnya, kata Puteri Sarah. Terdahulu, Syamsul membuat kejutan apabila mengumumkan telah bernikah dengan Ira Kazar di Thailand dan berwakil-walikan ayahnya Kazar Saisi. Sesulan daripada pendedahan itu, Puteri Sarah menfailkan permohonan cerai pada 16 Januari lalu. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah meletakkan 7 Mac depan sebagai hari sebutan kes bagi permohonan cerai berkenaan. Jadi kepada Puteri Sarah, Cik Koci harapkan Puteri Sarah dapat memberi jawapan yang terbaik kepada Syaiful. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.